Assalamualaikum. Ni buat apa tu? Saya salah. Saya tengah petik buah sangat. Oh, tak apa. Sini kejap boleh tak? Oh, nak interview sikit. Oh, interview pasal apa ni? Sebab saya nak tanya. Saya tengah petik buah sangat. Oh, tak apa. Jangan kepada kita lagi. Okay. Saya nak tanya. Awak pernah dengar tak pasal X-ray ni? X-ray? Yang macam dekat hospital tu? Dekat hospital. Oh, saya pernah lah. Saya pernah dengar dekat hospital klinik. So, awak dengar dekat hospital klinik, dia orang ada X-ray lah. Jadi, awak rasa X-ray ni bahaya ke? X-ray tu saya rasa tak bahaya lah. Apa yang saya tahu lah. Sebab kita nak check macam apa dalam orang kan, tulang dia, kondisi semua tu. So, awak rasa tak bahaya lah X-ray saya ni? Rasa tak bahaya lah. So, macam nak tengok kondisi semua tu, awak pernah ke buat X-ray kat hospital? Saya pernah buat X-ray dulu, saya dislocate tulang tangan kiri saya. Jadi X-ray tu kan sebagai radiation. Kalau radiation awak rasa tak bahaya, jadi yang X-ray kat hospital tu pun tak bahaya lah. Oh, kalau X-ray tu sebahagian dari radiation, saya rasa bahaya lah. Oh, itu bahaya. Sebab radiation tu macam apa kita tahu yang bom atom semua tu kan. Bom atom tu radiation lah. Jadi X-ray tu bahaya juga. Tapi awak buat juga X-ray dekat hospital. Awak rasa kenapa? Saya rasa dekat hospital tu sebab diorang pakar tau. Diorang kira tahulah untuk handle X-ray ni. Dengan dos yang diorang guna pun tak terlalu tinggi. Dan tak memberi efek yang sangat mendalam lah kepada pesakit-pesakit. Saya rasa macam daripada seorang doktor yang cakap. Saya memang belajar dekat University of Oxford dulu. Interesting. Yes. Sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada jumpa seorang responden untuk saya interview. Encik boleh kenalkan diri tak? Okey, nama diberi Muhammad Nusyir bin Muhammad Nasir. Saya seorang penolong pegawai perubatan lah yang bertugas di hospital yang dilaksanakan. Itu sahajalah sedikit sebanyak pasal diri saya. Saya nak tanya sikit. Tahu tak macam mana X-ray ni berfungsi? X-ray ni berfungsi yang seperti yang saya tahulah. Dia menggunakan radiasi untuk dapatkan sesuatu image lah, yang mana kita perlukan image ni, sesuatu structure yang kita nak tu. Itu sahajalah sebagai mereka tahulah. Okey, soalan kedua. Tahu tak beza X-ray dengan MRI? Okey, untuk X-ray kebiasaannya kita akan dapatkan untuk gambaran yang plain tu, saya panggil plain lah. Kalau untuk MRI dia lebih kepada untuk dapatkan gambaran yang lebih dalam lah. Jadi macam X-ray dia akan menggunakan radiasi, manakala untuk MRI, magnetic resonance imaging, maknanya dia menggunakan magnetic punya wave lah untuk kita dapatkan gambaran yang kita nak tu. Macam tu lah setakat apa yang saya faham lah. Okey, soalan ketiga. Awak rasa X-ray ni bahaya tak? X-ray bagi pendedahan yang agak lama tak ada sinaran X-ray ni agak berbahaya lah. Tapi kalau setakat kita terdedah secara biasa, maknanya mungkin sekali dalam sebulan mungkin okey lagi lah. Tapi kalau dah pendedahannya tiap-tiap hari, mungkin dapat mengudaratkan kesihatan kita lah. Okey, macam tu. Okey, soalan keempat. Baik. Tahu tak prosedur atau proses masa melakukan X-ray? Okey, kalau untuk prosedur saya tak tahulah sebab saya pun tidak handle untuk bahagian X-ray ataupun radiografi ni. Tapi apa yang kita tahu, X-ray ni dia ada satu kelengkapan, sepertinya baju pelampa, bilik-bilik khas lah untuk kita ambil gambar, ambil untuk shoot X-ray tu lah. Jadi setiap prosedur ni adalah untuk kebaikan semua orang, maknanya untuk menjaga kesihatan kita semua lah. Itu setakat apa yang saya tahu lah.
untuk betul-betul prosedur yang ikut urutan ni masih tak tahu, saya tak pasti lah sebab tu saya tak jaga untuk bahagian tu. Okay, tu saja. Jadi, terima kasih. Kan selalu papa kan selalu pergi hospital kan, papa selalu terdedah, jenis alat apa yang papa selalu terdedah terutama dari alat radiasi untuk check penyakit papa? Okey, bila papa ke hospital, bila papa diperlukan untuk memeriksa lebih lanjut penyakit papa ni, alat-alat yang biasanya digunakan kepada papa ialah X-ray, ultrasound, MRI. MRI. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, adakah anda setuju secara pandangan peribadi pusat penyelidikan dan pembangunan radiasi patut dibangunkan di Malaysia? Adakah anda setuju atau tidak? Ya, setuju. Setuju benar. Okey, sebab pembangunan pusat pembangunan radiasi ini adalah satu daripada cara untuk membangunkan lagi sistem perubatan Malaysia di negara kita untuk memberi lebih banyak khidmat-khidmat yang diperlukan kepada pesakit-pesakit yang memerlukan proses radiation. Okey. Dan soalan terakhir, secara pandangan peribadi anda, adakah radiasi membawa apa ni, kemudaratan kepada manusia ataupun membawa manfaat kepada manusia? Pada pendapat papa, ada kedua-duanya, ada manfaatnya lebih baik daripada kemudaratan lah. Sebab pertama sekali, bila kita mempunyai penyakit, kita mesti hendak mengetahui dengan lebih lanjut tentang penyakit kita. Jadi dengan menggunakan alat-alat radiasi ini, kita lebih mengetahui, dan doktor pula boleh membantu kita untuk mengetahui lebih lanjut tentang details of kita punya penyakit melalui diagnosis menggunakan alat-alat radiation ini. Sebagai contoh, jika kita ada slip disk, kita ada penyakit-penyakit dalam bahagian badan, perut dan sebagainya, kita menggunakan MRI, dia boleh lihat di mana letaknya tempat slip disk itu, berapa banyak, berapa kuat penyakit yang kita alami di tempat itu dengan bantuan-bantuan alat ini. Kita dapat mengetahui dengan lebih tepat di mana tempat sakit itu berada di dalam anggota sifat badan kita. Itu dari segi apa ni, manfaat, dari segi kemudaratan apa dia? Kemudaratan secara umumnya, papa mendengar yang alat radiasi ini jika digunakan terlampau berlebihan, mungkin dia boleh mematikan sel-sel anggota tubuh kita, dia boleh overheat badan kita, dan mungkin part of kita punya tisu-tisu mungkin mengalami sedikit gangguan melalui alat-alat radiation. Dan selebihnya, demi untuk apa rasa, demi untuk pengubatan, ia lebih memberi manfaat lah. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so seperti yang kita tahu, X-ray ni dia sering dilakukan di pusat-pusat kesihatan ataupun hospital lah. Jadi apa yang anda tahu mengenai X-ray? Dia merupakan macam satu kaedah yang digunakan oleh pihak kesihatan untuk mengenal pasti penyakit yang dihidapi oleh pesakitnya. Sebab ada setengah penyakit boleh dikenal pasti dan ada setengah penyakit yang tak boleh dikenal pasti.
So dengan menggunakan kaedah ni dapat mengelakkan penyakit tersebut macam lebih parah. So bila kita tahu penyakit sembunyi tu, kita dapat cegah lebih awal. Betul-betul. Jadi X-ray ni kita dah tahu dah. Jadi X-ray ni dia ada menggunakan kesan radiasi yang boleh menembus tubuh badan kita. Jadi adakah ia selamat untuk digunakan? Bagi saya, saya rasa tak selamat sebab kalau nama pun dah radiasi, selama bahaya. So memang ada kesan sampingan yang tak boleh dielakkan. So memang tak selamat lah. Okey, jadi seterusnya adalah pasal kesan sampingan. Kalau ada kesan sampingan ada X-ray tu, apakah kesan sampingannya? Kesan sampingan je, kalau macam setahu saya lah, kalau macam kesan sampingan je, macam kalau kita terlalu kerap melakukan macam pemeriksaan X-ray ni, so kita boleh menggalakkan lagi pertumbuhan kanser dalam tubuh badan kita. Sebab tu dia ada macam ada tempoh 3 bulan. Kalau kita dah buat pemeriksaan kesan, kita kena elakkan 3 bulan melakukan pemeriksaan X-ray yang seterusnya. Lepas tu kalau macam ibu yang mengandung pula, dia boleh menyebabkan kecacatan pada anak. So memang tu kesan sampingan X-ray. Okey, soalan untuk akhir kita, pengalaman anda dengan X-ray ni, sikit je, sikit je. Okay, pengalaman. Kalau pengalaman X-ray ni, pernah masa buat pemeriksaan kesihatan untuk mendaftar sebagai seorang pelajar. So masa prosedur dia, boleh katakan agak macam ada step-step dia lah. So bila nak buat pemeriksaan tu, dia adalah tu ruang yang khas. Dalam ruang khas, lepas tu dia akan suruh kita tanggalkan pakaian. And then dia bagi arahan di satu bilik yang khas juga, yang kita kena dengar. And then dia kira dah 1, 2, 3, and then dia ambil gambar kita and dah settle lah. Okay. So dalam 5-6-7 minit lah dia ambil masa. Okey, itu saja soalan kita. Okey, terima kasih. Okey, okay, so, bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan meneruskan assignment bagi Science Society untuk video presentation bersama Encik Rosandi Ahmad bagi tajuk effect of radiation and radiation protection. Silakan. Terima kasih Encik Ahmad Zahir. Saya Rasanya Ahmad. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang untuk berbicara sedikit mengenai radiasi. Okey, seperti yang kita ketahui, radiasi ialah satu bentuk tenaga bergerak. Dia bersifat elektromagnet dan tenaga magnet yang bergerak seiring melalui ruang pada kelajuan cahaya. Ada pelbagai jenis radiasi seperti ultraviolet dari matahari, infrared, gelombang mikro dan gelombang radio. Jadi di sini kita nak bincang dua poin tentang radiasi. Iaitu pertama, akibat terdedah kepada radiasi, dan kedua, perlindungan diri daripada radiasi. Okey, untuk yang bahagian pertama, apabila kita terdedah kepada radiasi, kita akan mengalami beberapa perkara pada diri kita. Pertama, mengenai masalah kulit, di mana kulit kita akan menjadi kering dan datar, dan ia akan membuatkan kita berasa tidak selesa. Kedua, kelesuan atau keletihan akibat pada perdedahan daripada radiasi ini, kita akan rasa letih dan juga rasa tidak larat. Dan yang ketiga, untuk jangka panjang kita mungkin akan terdedah kepada kanser dan ia sangatlah berbahaya. Okey, untuk perlindungan diri kita daripada radiasi pula, pertama kita cuba menambah kotak ataupun memastikan diri kita berada pada jarak yang jauh daripada punca dan diri kita. Kedua, kita cuba gunakan alat-alat yang boleh menghalang daripada radiasi yang kuat. Pertama, kita cuba pakai apron, pakai glove, goggle,
dan di bilik X-ray, yang berada di bilik X-ray. Because of the high technology that the machinery has achieved, you don't need to be afraid of getting the appropriate study at the appropriate time, causing damage by too much radiation. Most people get more radiation every year from sunbathing or flying in an airplane than they get from anything medically related. And while I am not saying that we should be cavalier about it, I am saying that we should be wise in the use of radiation for the purpose of diagnostic medical imaging. And the medical imagers, the radiologists, are very sensitive to that and want to do the right test at the right time with the amount of radiation that is as low as reasonably achievable to make a correct diagnosis.